Hello guys, selamat kembali ke BRC. Okay, hari ni saya ada kereta yang buat masa sekarang ni adalah sangat-sangat popular. Musim-musim PKP, MCO sebabkan COVID-19 ni, kereta bersaiz kecil ni dia jadi permintaan dia jadi lagi banyak. So, bukan kereta ni, ni gambar depannya. Kereta yang saya beli adalah kereta WL Toys K989 model ni ya. Okey, kita tengok dulu kotak. So dia ada tulis dekat sini. Scale 128 dan juga speed sepatutnya dia boleh achieve 30 km sejam. Ready to run, so dia ada semualah, ada radio dan juga kereta dia lengkap sekali dengan bateri. Four wheel drive. Maksudnya dia ada depan dan belakang differential gear. Okey, dekat belakang kenapa dia tunjuk gambar macam ni? Seperti yang seperti biasalah. Dia pakai chassis sama, so dia tukar body je and maybe tukar saiz tayar dan jenis dan juga jenis tayar. So yang ni lebih pada rally, model K979 lebih kepada bagi. K969 ni untuk drift. Dan juga lain-lain ni off-road lah. K999, P929, P939. So, semua ni fokus kepada off-road. Okay, tanpa buang masa lagi, mari kita buka kotak ni. Setiap kali kita unboxing memang agak suspense eh. Alright. Itu dia keretanya. Sekarang kita bawa keluar. Okey. Nice packaging. Kita letak tepi. Okey, alright. So, biasa okey ni. So dalam kotak tu ada semua barang yang di depan kita sekarang ni. Macam biasa ada manual dan juga charger dan spare gears. Nanti kita tengok barang-barang dalam plastik ni sekejap lagi. Kita tengok kereta dahulu. Alright, ni lah rupa dia. Ni masih baru ya. Ini bukan tayar eh. Ini bukan tayar. Ni sebenarnya steering wheel dekat transmitter. Okay, packaging sangat cantik, emas. Okay, next one, mari kita buka kereta ni daripada kotak dia. Mari kita keluarkan transmitter dulu. Wow, transmitter dia. Alright, since kita dah buka transmitter dulu, saya komen sikit sebanyak lah dekat transmitter ni, okay? Alright, first thing first, apa rasa pegang transmitter ni? Ni kawasan merah ni eh, dia sebenarnya plastik. Tapi material dia, pada pendapat saya, material yang bagus. Sebab bila pegang, dia rasa macam rubber, macam getah. So maksudnya dekat situ dia selesa jugalah. Walaupun kereta ni harga bawah RM200 kan. Sebabkan kalau betul-betul rubber, biasanya transmitternya agak mahal. Walaupun ni bukan betul rubber, tapi dia rasa macam macam rubber, macam getah. So kira okey lah. Dia punya trigger untuk throttle ni, dia kebiasaannya saya akan tengok ataupun rasa dia punya tension dia lah. Ataupun kerasan ataupun kelembutan trigger ni. Pada pendapat saya, okey, sedang-sedang elok. Tak keras sangat, tak lembut sangat. So, senang kita nak manage. Contohnya kita nak half throttle,
tak rasa penat sangat dan tak rasa ringan sangat. Nice. Ni power button ya. Ini tak ada bateri. Okay, steering wheel dia besar. Saya compare dengan ni original double toys untuk kereta. Banyak kereta lah, kereta 12428, 12404, kereta 144001 semua pakai transmitter ni yang belakang dah ni. So anda, kalau anda boleh tengok yang untuk kereta K989 ni, steering ni dia besar. Tapi kalau ikutkan dia punya feel dia okey. Dia punya tension ataupun kekerasan atau kelembutan steering wheel ni bila kita pusing sangat memadai. Nice. So, ni saya letak dulu. Ini antena, mungkin kalau nak kawal lagi jauh. Alright, nah ini pun penting juga. Double type punya kereta biasa memang ada. So, ST trim ni maksudnya steering trim. Bila kita jalan tu, kalau kereta tu ke kanan, kita trim ke kiri lah supaya dia straight. Throttle trim ni kalau kereta tu tak nak pergi ke depan atau ke belakang. Sorry, kereta tu kalau kita lepas throttle dan dia berjalan sendiri ke depan atau ke belakang, dan kita trim lah. Okay, so throttle trim, throttle trim dan juga steering trim. Okay, transmitter okay. Cun. Okay, kita beralih kepada keretanya. Alright, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita buka dulu kereta ni, okay. Okay, tu dia. Ini kita tengok slow-slow. Dia sebenarnya design dia macam Ford Focus yang kereta rally tu. Okay, nice. Agak garang. Untuk kereta bawah 200 dapat metal chassis. So apa maksud dia? Maksud dia agak berbaloi kalau kita beli, kalau dengan harga bawah 200 kita dapat metal chassis. Alright, kita tengok dalam pula. Ni lah rupa dia. Ini ESC dan juga receiver sekali. Daripada rupa dia nampak macam agak berkualiti lah dia punya pembuatan dia. Ada switch off on kat sini. Ada indicator LED, antena, bind button. Yang ni menarik. Kalau anda tengok, yang ni sebenarnya JR connector. Full size ya, bukan untuk micro car. So full size. Kebanyakan kereta-kereta yang besar ataupun yang bukan pakai connector lain pada ni, yang bukan macam 5 pin, 3 pins, yang micro size. Tapi kereta ni dia pakai yang memang full size. So tengok wiring ni, dia sambung ke servo dia. Ini servo. Steering linkage dia one piece. Anda tengok ni steering linkage pada servo sini. Steering linkage. Alright. Motor pinion gear dan juga spur gear dekat dalam. Saya nak check satu. Oh, okay, sebelum tu kita tengok suspension. Sorry, suspension dia. Okay, not bad. Of course dia bukan all type. Kereta besar ni sebenarnya tak perlu sangat lah. Okay, apa saya nak tunjuk tadi? Ya, yeah. 4-wheel drive. So kita check.
Saya pusing sebelah. Yep. So dalam dia ada differential gear. So di belakang dan juga di di depan. Mungkin ketat sikit tapi okay. So ada differential gear. Alright. Battery compartment nampak macam ya, mungkin kalau bateri tu tinggi sikit boleh, tapi dari segi kelebaran dia tak banyak sangat option lah kalau kita nak upgrade, unless kita tukar cara kita mount ESC dengan bateri ni. So itu in the future lah. Alright, ni power connector. So sini, so dia pakai 2S bateri ya, 2S bateri. Dan kita tengok jap bateri dia, letak dulu. So ni bateri dia 2S ataupun 74 7.4 volt DC 400 mAh. So kalau anda nak beli kereta ni, nak beli bateri spare, ni lah bateri yang anda boleh cari, kena cari. Alright. Okay, apa lagi yang ya, ni bahagian depan eh. So dia ada foam untuk absorb impact ataupun hentakan kalau kita bawa waktu kita teraksiden bagi depan. Secara keseluruhan, okey, secara keseluruhannya saya rasa kereta ni untuk harga bawah 200 anda boleh dapat. Harga dia macam bermacam-macam price range yang saya jumpa di online lah. So saya tak ada nak sebut sangat, tapi yang saya jumpa dalam 150 ke 200. So anda, kalau anda pembeli yang bijak, so anda pandai-pandai lah eh, survey online, ataupun kalau anda ada direct contact dengan kedai-kedai OBRC, dan lagi bagus lah. Alright, sekarang kita tengok apa ada dalam pack ni. Kalau anda biasa beli double attach punya produk, anda memang akan familiar lah dengan apa yang dia letak dalam ni. Mula-mula sekali, dia ada manual. Charger. So, ni charger biasa eh, bukan balance charger. So, kalau anda baru, ataupun ni first RC model yang anda beli, okey lah, anda boleh pakai charger ni. So mungkin dalam sejam anda perlukan untuk charge bateri dia. Tapi kalau anda memang bercadang nak layan RC ni secara serius, so saya cadangkan anda beli hobby grade punya charger. Sebab agak penting untuk anda jaga lipo bateri ni. Balance tu maksudnya yang bateri kereta ni 2 cell. So balance maksudnya setiap cell tu voltage dia sama, tak lari jauh sangat. Ada satu lagi dia bagi dalam pack ni. So ni spare gear eh. So saya rasa ni spur gear dan juga motor pinion gear lah. Okay, kita tengok jap apa ada dalam manual ni. So anda tahu apa boleh expect. So ada dalam content list dia, safety and caution, troubleshooting, product introduction, common tools and installation of electronic parts, practice and maintenance, assembly review dan juga fitting review. So ini dia ajar lah, kalau anda first time dia ada bagi tahu secara basicnya lah, macam mana nak handle equipment ni. Sebabkan ini bukan toy grade ya, hobby grade. So ada beberapa cara ataupun ada beberapa prosedur yang anda perlu ikut untuk jaga kereta ni supaya anda boleh gunakannya atau drive dia dengan lama ataupun tahan lama lah. Okay, so ni macam mana nak maintain. Exploded view, ni penting kalau anda nak cari spare part. So dia ada bagi spare part number kat situ. Ini tayar. Okay, ni exploded view lagi, dan juga spare parts number dan juga nama spare part tu. Alright. Ni lagi clear. Spare part number dan juga nama dia apa. So tak ada masalah kalau ada nak cari spare part.
Okay, so itu on menu. Alright, so itu saja daripada Bro RC. Kalau anda suka video ni atau belajar something, saya berterima kasih lah kalau anda boleh like, share dan juga jangan lupa subscribe ke channel Bro RC. Alright, itu saja. Terima kasih, bye-bye.